Halo, selamat datang di Teguh MC Music Channel. Di video kali ini saya ingin memberikan tips tutorial permainan melodi arpeggio dengan menggunakan 4 jari kita membentuk sebuah penjarian fingering arpeggio mulai dari senar 5. Sebagai contoh, saya akan memberikan cara untuk melakukan petikannya saat menggunakan teknik arpeggio. Kita akan menggunakan pick dan kita akan membuat petikannya secara alternate picking. Nah, apa itu alternate picking? Alternate picking adalah sebuah cara petikan yang akan kita lakukan dengan cara memetik senar ke bawah lalu ke atas. Ini adalah alternate picking di satu senar. Nah, kita juga akan lakukan alternate picking setiap senarnya turun ke bawah. Seperti itu. Jadi setiap kali turun senar kita ganti arah petikannya. Jadi kalau dari paling atas kita ke bawah, senar berikutnya ke atas. Bawah, atas, bawah, atas. Kemudian kita gabungkan dengan tangan kiri kita yang membentuk seperti chord C. Yang kita mulai dari senar 5-nya, kita tekan dengan menggunakan jari kelingking. Dan kita petik dari senar 5 ke bawah menggunakan cara alternate picking. Kita juga bisa lakukan alternate picking ke atas. Ketika kita lakukan secara bersama-sama, tangan kiri dan tangan kanan kita. Kita bisa menghasilkan suara yang jauh lebih dinamis dan enak untuk didengar. Kita juga bisa lakukan latihan ini untuk ke beberapa lokasi fret. Untuk latihan mayor, untuk latihan minor kita bisa menggunakan dengan penempatan jari-jari di tangan kiri kita sedikit berubah. Kita juga bisa menerapkan cara petikan arpeggio seperti ini dengan sebagai contoh untuk penggunaan di dalam lagu. Topi saya bunda, bunda topi saya, kalau tidak bunda, bukan topi saya. Ini membuktikan cara permainan arpeggio pun kita bisa terapkan dalam sebuah lagu sederhana. Nah, untuk implementasi lainnya juga kita bisa menyisipkan dalam improvisasi permainan melodi. Ya, demikian tips singkat di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan buat teman-teman yang ingin mendukung terus channel ini, jangan lupa untuk bergabung di channel ini sebagai member. Dan pastikan juga subscribe YouTube channel ini untuk terus mendapatkan update video terbaru dari Teguh MC Music Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.